Ada rahasia yang perlu Anda tahu tentang ilmunya orang kaya. Pengen tahu? Lihat video saya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mudahkan rezeki Anda. Takdirkan diri Anda jadi orang kaya. Amin. Nah, ada rahasia nih. Bagaimana untuk menjadi orang kaya dan ilmunya orang kaya itu kayak apa sesungguhnya? Nah, rahasia ini saya beberkan kepada Anda. Seringkali ya, gimana sih supaya kita jadi orang kaya? Atau saya pernah kaya tapi jatuh miskin. Atau dulu saya kaya, sekarang kok susah? Nah, tuh. Karena Anda belum tahu ilmunya. Ya. Ilmu orang kaya ada beberapa hal, tak beberkan tiga dulu. Yang pertama adalah bagaimana Anda memiliki beberapa ilmu. Ilmu mengelola risiko. Ya. Kalau pengen kaya, memang betul ada yang bilang jangan takut resiko buat bisnis, buat usaha. Ada ungkapan begitu. Iya, tetapi jangan titik, koma. Usahakan cari resiko yang kecil. Jangan sembarangan cari resiko yang besar. Akhirnya, ayo jadi jatuh. Dampaknya buruk. Kalau Anda salah ambil langkah. Memang untuk maju, siap resiko. Tapi pilihlah resiko yang kecil, untung yang besar. Jangan ambil resiko yang besar yang belum tentu Anda bisa berhasil. Yang kedua, ilmu menikmati harta. Nah, beberapa orang kaya baru ya, yang kadang lupa daratan, lupa bahwa harta itu titipannya Allah. Wah, baru kaya sebentar, apa namanya, OKB ya. Wah, mewah-mewahan, beli ini, beli itu. Hidupnya hedonis. Masya Allah, itu lupa daratan. Tidak bisa mengelola dalam menikmati harta yang betul. Kalau memang Allah takdirkan kita kaya, ayo, jangan begitu. Tetaplah low profile. Nikmati harta dengan yang enjoy, yang enak. Yang berkah, yang manfaat. Jangan hura-hura. Jangan dihambur-hamburkan. Bisa jadi akan jatuh miskin tuh, walaupun sudah jadi orang kaya. Tabung, investasikan yang betul. Termasuk investasi akhirat. Amal untuk musola, masjid, pesantren, yatim piatu, panti jompo, bantu orang lain, peduli dengan keluarga, orang tua. Nah, itu yang betul. Jangan dimakan sendiri, buat foya-foya, keluar lagi jualan-jualan, pamer, Masya Allah. Itu tidak bisa mengelola titipannya Allah dalam menikmati, mensyukuri harta dari Allah. Hati-hati. Yang ketiga, rahasianya yang paling rahasia adalah ilmu spiritual, ilmu kekayaan. Orang-orang kaya nih biasanya punya nih ilmu ini, yaitu amalan, wirid, zikir, azimat, doa, apapun yang menyebabkan dia kaya raya atas izin Allah. Yaitu dengan mengamalkan ilmu spiritual atau sarana spiritual. Salah satunya adalah dengan istiqomah mengamalkan tasbih karomah atau tasbih karomah akbar. Dengan ilmu spiritual, dia akan tenang, tidak kemrungsung, tidak gelisah. Nah, dari tenang itu khusyuk, huldur, doa sama Allah. Dan juga dalam bekerja tenang, dalam berbisnis tenang, sehingga Allah mudahkan rezekinya dan Allah berikan kekayaan kepadanya. Nah, itu. Silakan Anda bisa memaharkan tasbih karomah atau tasbih karomah akbar. Hubungi nomor saya berikut ini. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.